Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main di Infected. Sekarang saya sedang ini ya, mengumpulkan batu dulu sekaligus menuju ke tempat tambang aluminium yang kemarin itu. Saya mau cek apakah sudah mendapatkan aluminium atau belum. Karena taruh dulu. Oke, ya kayaknya cukup nih. Let's go. Jadi tambangnya di sebelah sini, dekat aja. Nah, sekaligus ini juga mau cek apakah masih ada bahan bakarnya atau enggak. Saya mau isi juga bahan bakarnya gitu. Nah, mana dia? Mana dia? Nah, ini dia nih. Nah, oke, cek dulu apakah sudah dapat aluminium. Nice banget. Dapat banyak. Mantep. Mantep banget. Oke. Terus ini mungkin saya ambil juga batunya. Taruh di sini. Nah, terus mungkin ambil 3 aja. Wah, habis ya. Bensinnya habis. Ya udah, kasih berapa maksimalnya? 3? Oh, berarti 4 ya. 4 supaya ini maksimal. Nah, ya. Perlu 4 biofuel supaya maksimal bensinnya. Oke, terus yang di sebelah sini. Nice. Mantep. Dapat juga. Dan ini habis juga bensinnya. Ntar ini kasih 4. Nah, ya, nyalakan. Yang ini saya sudah nyalakan belum? Hah? Oh, belum. Belum saya nyalakan ternyata. Oke, nice. Dapat banyak aluminium ore. Mungkin bisa saya bawa lagi nih. Nah, bawa semuanya aja. Keberatan nggak? Oh, nggak keberatan. Oke. Nah, let's go. Pulang. Mantep. Dapat banyak aluminium ore. Rencananya nanti... Astaga, loh. Kok ada di sini? Hah? Gimana? Oh, ini? Loh. Kok kamu ada di sini? Loh. Hah? Ya, Pembi, dia ngikutin saya ya, atau apa? Kok ada di hutan? Aneh banget. Oke, let's go, lanjut lagi. Ya, rencananya nanti saya mau bikin lagi panel surya, dan juga kalau bisa ya, kalau bisa bikin baterainya, untuk panel surya. Oke, mana rumah saya? Oh, sebelah sini. Nah, itu kelihatan tuh. Ada tanah lapang. Dan juga mau bikin perabotan baru untuk ini, mengupgrade ya. Saya mau upgrade perabotan saya yang lama, gergaji. Nah, gergaji untuk papan tuh saya mau upgrade. Saya mau bikin gergaji mesin. Oke, aduh, ini saya kehabisan stamina. Oke, taruh dulu di depan sini. Gergaji mesin untuk bikin papan yang namanya itu circular saw bench. Nah, ini. Waduh, dia pro mechanical parts sama electrical parts ya. Oh, waduh, saya perlu juga tuh. Mechanical, electrical. Kalau iron sama cobalt nggak apa-apa, yang mechanical sama electricalnya itu tuh. Saya perlu. Saya perlu untuk ini, untuk bikin baterai. Waduh. Bentar, ini saya lebur dulu. Nah, aluminium ore, mantep, dapat banyak. Oke, dapat banyak saya. Terus ini ambil iron ingotnya. Taruh di sini. Oke, bentar. Circular saw bench namanya. Mana tadi? Coba saya taruh dulu. Nah, ini kayak gini modelnya. Ada gudangnya juga. Nah, itu. Ada gudangnya. Oh, bisa nih taruh sini. Pas nih kalau taruh di sebelah sini. Oke, bentar. Kita taruh di sebelah sini. Nah, ini dia nih. Nah, dia pro mechanical sama electrical. Astaga. Ini ya, gergaji mesin soalnya. Saya punya berapa? Mechanical 9, lumayan banyak. Electricalnya ini yang cuma 2 doang saya punyanya. Aduh. Bentar, ini taruh di sini aja. Ya. Taruh di sini. Berarti saya harus bikin lagi electrical parts. Kalau mechanical bisa aja. Dia juga ini ya, juga perlu kobalt ya. Kobalt ingotnya 2. Wah, kebetulan banget. Saya cuma punya 2. Cuma punya 2 kobalt saya. Yaudah, pakai aja lah. Pakai aja untuk ini. Nanti saya bakalan cek juga yang ditambang kobalt yang sebelah sini. Saya mau cek tuh apakah sudah dapat ingotnya atau belum. Nah, kalau iron ingot nggak apa-apa. Saya punya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. 8 iron ingot. Ya, nice. Ntar saya cek juga. Mantep. Nah, ini. Jadi saya ini ya, sedang mengumpulkan daging ikan.
Karena daging ikan ini bagus banget untuk dijadikan ini spoiled food, ya, makanan yang basi. Dia cepat soalnya teman-teman basinya. Nah, ini bentar lagi basi nih. Nah, kan oh, mantep. Dan spoiled food ini, makanan yang basi ini bisa dijadikan menjadi biofuel, ya, berguna untuk bikin biofuel. Oke, bawa semuanya. Penuh dengan sampah tuh saya. Ah, mantep, mantep. Oke, let's go, bikin biofuel lagi. Bikin bensin. Nah, dia. 1, 2, 3. Oke, bikin. Bikin biofuel. Kalau yang lainnya agak lama soalnya basinya. Kayak daging ini kan daging hewan. Cuma kalau daging ikan itu dia cepat basinya, jadi bagus untuk dijadikan biofuel, cepat prosesnya. Oke. Nice, dapat berapa saya? Dapat 11 ya. Oke, bagus. Nah, nanti saya bakal berburu ikan lagi. Bentar, cek lagi yang ini belum basi nih. Oh, bentar lagi nih. Masih ada 50 detik lagi lah. Oke, udah ini ambil dulu nih. Ambil dulu sisanya. Ambil dulu sambil menunggu yang ini juga nih basi. Bentar lagi, tinggal 40 detik. Oh ya, ini ya, udah masuk musim semi, udah spring ya. Udah masuk musim semi makanya udah hilang saljunya. Ntar saya mau cek dulu kayak gimana cara bikin electrical ya, yang kurang saya ya. Electrical parts. Oh ini, wah banyak lagi perlunya. Copper ingot, plastik sama kobalt juga. Astaga. Dia perlu kobalt ingot juga. Waduh. Bentar, ini saya tunggu dulu nih. Nah, udah. Oke. Mungkin langsung aja ya, saya bakalan cek ke sebelah sini, tambah yang di sebelah sini. Apakah sudah mendapatkan kobalt atau belum? Waduh. Oh, ada beruang. Mungkin hajar aja ya. Saya perlu dagingnya juga nih. Ya, dia kesini langsung. Dia kesini. Nice. Oke, bear. Nah, mantep. Ya, ini saya baru aja datang dari tempat menambang kobalt dan mengecewakan sekali karena saya cuma mendapatkan 2 kobalt ore, teman-teman. Astaga, parah banget. Apakah memang susah ya mencari kobalt ya? Atau tempatnya di sebelah sini kurang hoki mungkin? ada dua tempat menambang kobalt di daerah sini. Sebelah sini sama sebelah sini. Saya pilih yang di sebelah sini karena dia kelihatannya lebih dekat gitu dengan rumah saya. Nah, mungkin saya bikin satu lagi ya. Ini apa namanya, mesin menambang ya. Ya, bikin satu lagi gitu. Terus taruh di sebelah sini, saya mau cek nih. Nah, apalagi di sana itu loh, ada dua mesin menambangnya. Cuma dapat 2 juga saya. 2 mesin tambang dapat 2 kobalt doang. Parah banget. Halo rusak. Rusak lagi. Ini rubah. Oke. Repes box. Oke, mantap. Parah banget. Yaudah, saya pulang dulu. Bikin satu lagi ya. Mesin menambang, terus saya taruh di sebelah sini. Siapa tahu di sebelah sini lebih hoki saya. Emang agak susah nih ya, mencari batu-batunya. Mana tempat menambang ini saya? Tempat menambang iron ore. Ya, di sebelah sini ya. Mana? Mana iron ore? Iron ore tempat menambangnya mana? Sekitar sini aja. Saya mau isi bahan bakarnya karena kosong. Nah, ini dia. Terakhir kali saya cek dia kosong bahan bakarnya. Oke. Nah, ini atau mungkin ini aja ya. Ini aja saya bawa ini, saya bawa ke sebelah sini. Ya, ini aja. Ya, ini aja saya bawa. Bentar, mungkin ambil ini. Nah, let's go. Ini kita bawa. Kita bawa ke sebelah sini. Nah, let's go. Ini agak jauh nih. Let's go, bawa. Bawa mesin tambangnya, ini aja. Nanti saya bikin nih. Saya bikin baru aja di sebelah sana. Masalahnya di sebelah sini ada gunung, makanya agak jauh. Nah, ini ada gunung di sebelah sini. Aduh, makanya agak jauh. Jalannya harus mutar saya. Harus mutar. Nah, kan harus mutar ke sebelah sini. Astaga. cancel. Salah. Cancel dulu. Oh, parah kamu. Rusak lagi. Beruang. Sekali lagi. Nggak lihat saya. Astaga. Aduh. Balas dendam kayaknya itu ya. Marah dia, saudaranya diserang tadi. Makanya balas dendam. Terus mana tadi mesin tambangnya?
Saya cancel tadi. Nah, mah dia mah ada. Kembali ke tempat awal kan berarti. Mana? Oh, nah ini dia nih. Aduh. Parah banget. Beruang, beruang. Ganggu banget kamu. Mana, mana. Oh, di bawah sini. Di bawah sini. Oh ya, ini. Ini dia tempat tambang ya. Langsung aja kita taruh. Taruh di sini. Apakah ada batu? Oh, ada. Ada batu. Ada batu-batunya. Ntar ini taruh dulu. Terus, jangan kayak gini posisinya. Diputar. Diputar, diputar kayak gini. Taruh di tengah-tengah lah ya sebelah sini. Oke. Terus kasih bahan bakarnya. Kasih 4 supaya penuh. Terus nyalakan. Nah, terus yang ini batu-batunya kita tambang. Nah, lumayan, lumayan. Nah, dapat kobalt juga saya di sini. Oke, tambang dulu, tambang dulu. Setelah itu pulang ya. Sambil menunggu ininya, mesin tambangnya. Ayo, nah, kobalt, kobalt ore, kobalt ore. Lebur lagi, lebur lagi. Oke, udah habis ya. Udah. Sebakal nah ini, kumpulkan lagi. Kumpulkan lagi batu-batu. Mungkin yang ini nanti aja ya. Ini untuk gergajinya ini. Gergaji mesin ini nanti aja dulu. Karena saya perlu banget kobaltnya untuk bikin baterai ya. Nanti aja lah, nggak apa-apa, nggak apa. Nanti aja saya bakalan bikin. Kan ini masih ada juga nih gergaji saya yang lama. Ini. Oke, saya perlu banget kobaltnya itu. Untuk bikin baterai. Oke, taruh di sini. Ke sini juga. Oke, nice. Ya, ntar. Cek dulu. Ya, ini dia nih. Sini ini di lebur mana dia ini lebur. Oke, sudah. Terus untuk bikin baterainya iron ingot 5, aluminium ingot 4, 5 4 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Terus ini 4. Terus ini 4 ya. Ornya 4. Bentar, taruh dulu. Bikin baterai. Itu di mana itu suara rubah keras banget? Di mana dia? Nih, nah taruh dulu. Taruh dulu yang ada, setelah itu electrical parts-nya. Saya harus bikin 3 supaya bisa bikin satu baterai itu. Ini kan saya cuma punya 2 doang. Jadi saya harus bikin sendiri. 3 ya. 3 berarti saya perlu bentar cek dulu mana resource orders ya. Oh, di orders. Oh, cuma satu. Berarti 3 juga. 3 cobalt ingot. Terus 3 plastik sama apa tadi? Sama apa tadi? Sama, 3 chopper ingot juga. Oke. 1, 2, 3. Oh, chopper ingot saya udah dapat belum? Bentar, ini saya ada menambang juga di sebelah sini. Nih. Apakah sudah dapat? Chopper ingot. Nah, nice. Dapat 3. Oke. Oh, dibikinnya di advanced workbench. Astaga. Advanced workbench. Nah, ini dia. Untung saya punya. Nah, ini. Taruh di sini. Di sini dia perlu peleng. Wah, banyak banget. Pelengnya 10, iron ingot 2, chopper ingot 2. Oke. 2 terus peleng 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bikin peleng. Nah, advanced workbench. Nah, dibikinnya di sini ternyata. Ah, bentar. 1, 2, 3. Terus plastiknya 3 juga ya. Plastik 3. Ah, let's go. Bikin. Kayak gimana nih bikinnya nih? Sini taruh aja ya. Taruh kayak gini. Nah, ya benar. Nah, ini astaga. Diganggu mulu saya. Mana kamu? Mana dia? Teriak doang. Emang gak muncul? Mana kamu? Hei. Hah? Ini bilang dia dalam air. Oh ya benar, dalam air. Dia menyelam. Bentar, keluar dulu. Aduh. Ah, dihajar dong. Oke, sini. Keluar. Nah, astaga. Sempat-sempatnya dipukul pagar saya. Wah, gak sopan banget kamu. Dipukul pagar saya. Oke, lanjut. Diganggu mulu dari tadi. Parah. Nah, ini. Oke, nice. Nice, sudah. Sudah bisa.
Sudah bisa bikin betrainya. Oke. Tinggal ditaruh saja lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mantep. Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan itunya. Apa, berapa banyak terisinya udah gitu betrainya? Atau kelihatan di sini mungkin? Di control panelnya? Oh iya, nih kelihatan nih. Power store-nya. Apa, berapa banyak listrik yang disimpan gitu. Oke. Nah, sayangnya ini sedang hujan dan sebentar lagi malam. Makanya nggak terlalu banyak listrik yang masuk. Kan saya cuma pakai panel surya doang, teman-teman. Nah, ada dua sih caranya supaya mendapatkan listrik. Pakai panel surya atau pakai ini. Pakai kincir angin. Ya, nah ini dia nih, kincir angin. Permasalahannya kalau pakai kincir angin, dia agak lebih mahal bikinnya. Aluminium ingotnya tuh perlu 10. Kalau ini dia lebih murah. Cuma dia efektifnya waktu siang hari aja. Siang atau pagi hari gitu kan, waktu ada matahari. Kalau kincir angin, dia lebih mahal, stabil. Nah ini dia nih, stabil dia menghasilkan 20 power. Cuma ya itu dia tuh bahannya ya. Bahannya agak lebih banyak perunya. Untuk bikin satu kincir angin ini. Oh oke, teman-teman. Sekarang sudah terisi baterainya. Nah ini dia power store 1004. Sekarang saya mau tes, kita bakalan langsung aja ya. Bakalan langsung aja bikin lampu. Bikin lampu. Lampu cara bikinnya power furnitur. Nah, ini dia. Ceiling lamp. Oke, bikin lampu nih. Nah, taruh bisa ditaruh di sini. Ya udah. Taruh di sini satu, mungkin tiga ya. Ini dia perlu chopper ingot, iron ingot, kaca sama electrical parts. Terus satu lagi saya taruh di mana ya? Oh, mungkin dalam sini aja ya. Kita tes dalam sini. Kan luas nih areanya nih, ruangannya. Ya, taruh di sini. Nah, kemudian satu lagi taruh di luar, untuk lampu luar. Cuma ini dia ini ya, ceiling lamp ya. Cuma bisa ditaruh di ini. Di atap doang. Kalau di dinding nggak bisa. Ya, beda sama ini. Berarti gue taruh sini. Taruh sini bisa nih. Nah ya, astaga. Oh, sabar. Sabar. Mana dia? Oh, ini. Sini kamu. Astaga, ini Pembi. Mampus kau. Pembi. Ya, sekarang tinggal. Nice. Magus banget. Dapat ini saya. Dapat iron ore dari Pembinya. Oke ya, sekarang tinggal ini ya. Mengumpulkan bahan-bahannya lagi. Oke, chopper ingot, iron ingot, kaca, sama electrical part. Nah, bentar. Saya kumpulkan dulu bahan-bahannya. Nah, ini sudah. Terus yang di sebelah sini sudah juga. Terus yang terakhir di atas sini. Oke, nah mantep. Nyalakan langsung. Terang banget. Apakah dia kepakai? Power in, power out, power available. Oh, nggak berkurang ya. Oh, ini berkurang. Nah, ini berkurang dia. Oke, bentar. Nah, coba yang di bawah sini saya nyalakan juga. Nah ini, terang banget. Ini juga, bagus. Oh, mungkin matikan dulu ya. Saya matikan dulu, saya mau cek nih waktu malam kayak gimana dia. Oke, bentar. Tidur dulu, bangun mungkin jam 10. Ya, wake up. Nah, mana dia? Nah ini. Oke, nyalakan. Terang banget, teman-teman. Terang banget. Nah, bagus nih. Mungkin di ruangan ini dua ya. Dua lampu ini. Terus kalau di luar sini. Nah, oke, cek. Dari luar kayak gimana kelihatannya. Oh, nah ini dia. Wah, terang banget yang di atas sana. Sampai ke atas sana tuh. Nembus ke atas sana cahayanya. Bagus banget. Oke. Terus gimana dengan ininya? Apakah dia berkurang ya? Oh ya, benar, berkurang. Nah, ini 973, menurun dia. Nah, kan berlahan-lahan menurun angkanya. Ya, karena ini, karena kepakai gitu. Berarti harus lebih dari satu baterainya. Ya, nanti saya bakalan bikin satu lagi baterainya. Waduh, diserang sama beruang rumah saya. Hei, kamu ngapain beruang? Beruang, sini kamu. Jangan dihajar. Gak nembus. Nah, kena itu. Buka. Oke, sini kamu. Masuk. Wah, lepas kepalanya. Beruang. Ganggu aja kamu. Oke.
Nah, bagus banget. Sudah ada listrik. Udah masuk listrik ke rumah saya. Tinggal ditambah aja lagi. Ininya baterainya ya sama panel surianya. Yang penting sudah masuk nih listrik ke rumah saya. Oke, teman-teman. Sepertinya itu aja ya untuk video kali ini. Nanti saya bakalan tambah lagi nih baterai sama panel surianya. Dan juga lampunya ya. Yang dalam sini saya belum tambahin nih. Di sini saya belum tambah. Saya bakalan taruh dua lah di sini lampunya. Sebelah sini sama. Di sebelah sini diganggu lagi saya. Parah banget. Mana kamu? Oh itu. Sini loh. Diganggu mulu dari tadi. Terus mungkin nanti bakalan ini juga ya. Bakalan bikin perabotan-perabotan yang lainnya juga. Yang memakai listrik kayak kulkas. Terus apa lagi? Ini kulkas nih pakai listrik nih. Terus ini juga. Oh, ini enggak ya. Apa aja yang pakai listrik nih perabotan-perabotannya. Nanti saya bakalan tambah nanti. Dan nanti di video selanjutnya. Oke teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.